Nah, ini forum diskusi yang bebas, tapi semuanya terdokumentasi dan akan berseri, termasuk juga akan mungkin diulang dalam forum yang lebih besar. Setelah mendapatkan semacam masukan, nanti akan dikembang lagi seperti harapannya diskusi yang snowball, ya. Ada bola salju yang pada suatu titik harapannya itu bisa mempengaruhi kebijakan pendidikan tinggi di level universitas ataupun di level fakultas, dan mungkin juga di level nasional. Ya, jadi Anda bisa ngeklik di situ. Dan hari ini kita akan masuk pada isu yang menarik, siapa dan pemimpin keilmuan dan apa tantangannya. Serta yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa ini, Pak, menyiapkan. Apakah pemimpin keilmuan datang dengan sendirinya atau harus dilatih? Oke. Ya, jadi kalau kita lihat dalam PowerPoint yang bisa diklik di website itu memang istilah pemimpin keilmuan dan pemimpin struktural itu memang saya pribadi dan beberapa teman-teman dari S2 RMPT, ya, itu sejak 4 tahun yang lalu dan sekarang terus dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan dan juga penelitian-penelitian itu membedakan antara pemimpin yang berada di struktural, yaitu dekanat, wakil dekan, di rektorat, ya, di rektor dan wakil rektor serta mungkin para kepala direktorat di sana ataupun yang ada di unit-unit. Jadi saya akan mencoba membahas selama 10-15 menit ini, ya, tentang bagaimana ciri-cirinya dan ideologi dan juga, nah, ini yang sangat menarik, bagaimana hubungan antara pemimpin keilmuan dengan perguruan masing-masing dan juga bagaimana cara meningkatkan, nah, nih, kinerja pemimpin keilmuan. Dan ini yang perlu kita cermati, apakah kita perlu pelatihan-pelatihan. Jadi artinya apa? Seorang dosen yang mungkin dia tidak mempunyai pretensi atau tujuan menjadi dekan atau dekanat, ya, dia ingin jadi pemimpin keilmuan, itu apakah datang dengan sendirinya atau ada suatu sistem pengembangan yang ada termasuk pelatihan-pelatihannya? Tentunya nanti apa yang diharapkan untuk dekanat dan rektorat. Jadi pada sesi ini kita masih small discussion. Ini ada Bu Ud dan Bu Ika nanti akan membahas bagaimana responnya. Dan dari bahasan tadi nanti kita akan olah lagi untuk mungkin akan bikin semacam workshop yang mengarah ke lebih dalam dari isu ini. Oke. Nah, sebagai pengantar, intinya memang berbicara sebagai makhluk hidup yang bisa tumbuh, stagnan, atau mati. Nah, ini yang menarik bahwa kita ada kemungkinan berada di puncak atau sedang berada dalam proses pertumbuhan atau jangan-jangan kita sudah berada pada masa pertumbuhan, ya, artinya sudah berada pada, sorry, melewati masa pertumbuhan, sudah menurun. Jadi, nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Kenapa? Perguruan tinggi ada yang usianya masih muda tapi mengaku dirinya sudah golden age, jadi misalnya ulang tahun emas pada usia 50 tahun, ya. Padahal Harvard sudah sekitar 350 tahun, Oxford lebih lama lagi, mungkin sekitar 500 tahun, ya. Nah, ini menarik, ya. Mengapa perguruan tinggi itu ada yang jangka panjang dan semakin tua aja malah juga semakin mantap. Tapi juga ada perguruan tinggi yang kelihatan decline. Nah, inilah yang fokusnya. Itu memang kita perlu melihat pada faktor leadership ini. Ya, yang dalam konteks perguruan tinggi itu mirip dengan rumah sakit, ya. Nah, ini diawali dari pengalaman saya di manajer rumah sakit bahwa sebenarnya dekan rektor itu mirip dengan direktur rumah sakit yang sebagai pemimpin struktural itu menopang pemimpin keilmuan. Kalau di rumah sakit spesialis, kalau di perguruan tinggi adalah dosen-dosennya nih. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi ada dua tipe atau kelompok leadership nih. Nah, sebenarnya menarik model ini melihat bahwa sebenarnya kinerja perguruan tinggi itu sangat ditentukan oleh kinerja dosen-dosennya, bukan hanya dekan atau rektornya ini. Ya, ini yang perlu kita cermati, ya. Misalnya jumlah publikasi ilmiah, dana riset yang dapat ditarik, kuliah yang menarik, mahasiswa yang bisa datang banyak. Nah, ini semua sangat terkait dengan kinerja individual dosen-dosen yang tadi terutama kutip itu ditopang oleh sistem penunjang manajemen yang baik oleh dekan dan rektoratnya. Nah, jadi para dosen tadi yang harus mempunyai kinerja tadi itu membutuhkan pemimpin yang supportive nih. Jadi pemimpin yang mendukung pemimpin lain. Nah, ini yang perlu kita cermati. Dan pemimpin keilmuan tadi itu dalam konteks ini, ekstrimnya, ya, itu
kesempatan dan peluang itu bisa lebih tinggi misalnya pendapatan ya. Ada kemungkinan seorang dekan pendapatannya dipatok ya, tapi seorang pemimpin keilmuan yang menemukan paten atau menjadi penulis buku yang top ya, dia jauh lebih banyak pendapatannya dibanding seorang dekan. Ya, sama dengan di rumah sakit. Seorang di rumah sakit mungkin pendapatannya lebih rendah dibanding pendapatan seorang spesialis. Ya. Tapi di dalam model birokrasi itu pendapatan seorang kepala kantor tidak pasti lebih besar dibanding sekretaris kantor. Nih, ini contohnya ya. Nah, jadi ini kelompok satu pemimpin struktural yang saya akan singgah saja. Inilah yang tempatnya para dekan dan rektor yang mungkin nanti pertemuan berikutnya ini kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai leadership struktural ya. Nah, nih, jadi ini nggak gampang nih karena sekarang dalam konteks misalnya UGM yang besar atau FK atau mungkin FKH ekonomi itu sistem manajemennya itu sudah menjadi satu sistem yang cukup rumit ya. Dan ini butuh orang-orang yang kompeten dan juga manajer-manajer yang profesional. Ini. Nah, ini contoh perilaku dekan yang sportif yang mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lebih detail pada pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Nah, ini. Jadi isinya mendukung dosen yang lainnya sampai juga dapat dipercaya, tidak KKN dan sebagainya. Nah, jadi fokus kita hari ini, kita mencoba melihat pada pemimpin keilmuan yang kalau kita cermati, siapa mereka? Nah, nah, ini yang saya mencoba untuk mendefinisikan atau membuat gambaran ya. Mereka adalah para dosen yang mendidik mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian ya ini, dihormati peers-nya dan mempunyai tengkuk mahasiswa sebagai leader, yaitu follower pada bidang masing-masing. Ya. Jadi seorang ahli anatomi, ya dia punya follower anatomi di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Ya. Mereka memimpin program studi pendidikan misalnya atau laboratorium, studio, pusat, ya mungkin juga unit penelitian, nah ini. Dan juga menghasilkan karya-karya ilmiah yang meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Dan ini yang pendapat saya bahwa powerhouse apa ya, semacam dapurnya ya, apa, kekuatan perguruan tinggi itu terletak di sini, bukan hanya pada dekanat dan rektoratnya. Jadi dekan dan rektor tidak bisa apa-apa tanpa ada dosen yang produktif. Sebaliknya dosen juga tidak bisa apa-apa tanpa dekanat dan rektorat yang visioner dan juga suportif. Ya, jadi seperti menari tango ya, atau it takes two to tango, artinya tidak bisa dekan itu membuat perguruan tingginya atau fakultas itu bagus tanpa ada dosen-dosen yang berprestasi ini. Sebaliknya juga demikian. Dosen susah berprestasi kalau dekannya tidak suportif. Right. Nah, ini yang menarik. Ini konsep dosen sebagai scientific leader ini yang perlu kita cermati. Ini tugas dan fungsinya lebih pada manajemen keilmuan. Tapi dia itu tunduk pada sistem birokrasi di perguruan tingginya, tidak seenaknya sendiri misalnya. Bikin keuangannya sendiri atau apa, tidak. Dia tunduk pada sistem yang ada di perguruan tingginya. Ya. Dan dia mungkin anggota dengan bidang ilmu yang sama, dan mungkin juga tadi secara lintas perguruan tinggi, dia juga punya follower di luar perguruan tingginya. Ini. Oke, nah inilah yang kita sebut bahwa kinerja dosen itu sebagai ujung tombak dalam tata kelola perguruan tinggi ini. Dan ukuran akademik ini terkait dengan lingkup tridharma perguruan tinggi, mulai dari yang ini menarik ya, pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau dosennya tidak terlihat baik, ya reputasinya juga buruk ya, untuk perguruan tingginya ya. Nah, ini pengamatannya nih, yang saya lihat dari hampir 30 tahun jadi dosen ya. Nah, ini sebagian rektorat pendidikan belum optimal perannya untuk berfungsi sebagai supportive leader, karena juga konsep mensupport siapa itu kadang-kadang juga nggak jelas ya. Ya. Juga dekan dan rektor itu dapat terpilih karena kelompoknya, jadi seperti kontes partai politik atau idol tadi yang populer yang punya klik banyak itu yang menang di dekan ya. Jadi dekan banyak bukan seperti CEO yang memang dipilih karena kompetensinya. Nah, ini akhirnya jadi apa suasana yang politik di perguruan tinggi, sehingga kalau kita lihat dalam konteks akibat berikutnya itu tidak dikenal apa yang disebut sebagai pemimpin keilmuan. Nah, nih. Jadi ini seperti sesuatu yang tidak betul-betul apa ya, tidak dikenal. Ya. Tidak ada fasilitas untuk keilmuan. Ya, kita bisa melihat kantor dekan kadang-kadang besar sekali, bagus ya. Tapi saya sering melihat di beberapa tempat itu perguruan tinggi ya, profesor pun, level profesor itu ruang kerjanya masih kubikel. Itu ada juga ya. Ya. Atau satu ruangan bersama-sama dengan
dosen yang lainnya. Ya, tidak ada semacam privasi ya ini. Ya, jadi fasilitas dan kekuasaan itu termasuk uang itu banyak di struktural, tapi untuk yang pemimpin tadi apa ilmu tadi itu tidak banyak apa istilahnya itu ya fasilitas ya. Akibatnya apa? Orang rebutan jadi dekan ya. Tapi untuk jadi pemimpin ilmu itu jarang sekali ya. Nah, ini yang bahaya karena akibatnya apa? Kalau dekannya itu tidak bisa menyadari hal ini atau juga dosen yang tidak didekan itu tidak menyadari, maka akibatnya akan ada kekacauan yang nanti kita bisa lihat ya. Dan logikanya dekan itu hanya satu, tapi pemimpin keilmuan itu bisa puluhan ya. Dan dia tidak mungkin tidak gonta-ganti, dia terus sampai sepanjang hidupnya ini. Nah, ini yang kita lihat di luar negeri itu di Harvard dekan cuma satu ya, tapi yang pemenang Nobelnya ada banyak sekali, buku-buku yang ditulis oleh para apa dosen juga banyak sekali ini. Nah, kalau kita nggak hati-hati akibatnya tercerai-berai. Jadi dosen itu ada yang di luar tapi sebagai UGM ya, atau separuh di luar separuh di dalam ya. Jadi ini tercerai-berai dan artinya kinerja turun. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Nah, sehingga isunya sekarang bagaimana tantangan untuk menjadi pemimpin keilmuan. Jadi ini konsep tadi ya, itu yang kita coba nanti bahas juga, tapi sekarang bagaimana tantangannya. Nah, ini saya mencoba menyusun ada gambaran mengenai pemimpin keilmuan ya, mulai dari satu, mempunyai visi, dedikasi tinggi, dan passion pada pengembangan ilmunya. Ya. Dia orang-orang sangat betul-betul ilmunya itu dikembangkan. Kemudian memimpin para peneliti ilmuwan di universitas atau tempat bekerjanya. Kemudian dihargai oleh peers-nya di level fakultas, universitas internasional, dan juga internasional. Dan indikatornya bisa diundang dalam seminar nasional, internasional, dan bicara, misalnya seperti ini ya. Jadi ada bukti-bukti yang tidak bisa dibantah ya maksudnya. Kemudian juga mempunyai pengaruh dalam pengembangan ilmu, sehingga mempunyai follower di dunia akademik. Termasuk dan sekali lagi dikembangkan itu Scopus itu mempunyai semacam citasi ya. Apa? Kalau dia citasi banyak itu ya dia punya banyak follower ya. Kemudian yang kelima, melakukan regenerasi secara sistematis ini. Jadi dia sebagai profesor misalnya, atau sebagai tokoh tadi ya, dia juga berpikiran bahwa masa hidupnya sebagai manusia itu cuma sebentar, tapi ilmu itu bisa berkembang sampai ratusan tahun, sehingga dia juga menyiapkan siapa penggantinya, ada regenerasi untuk merawat mengembangkan asisten ilmunya ya. Nah, sehingga ada generasi baru ilmuwan yang mungkin lebih baik dibanding dia sendiri. Kemudian tentu dia menyebarkan hasil penelitian dan ilmu-ilmunya di jurnal-jurnal, buku, ataupun media lainnya. Kemudian punya kemampuan networking. Dan ini yang menarik ya, tidak punya ambisi untuk menjadi pemimpin struktural, politik, ataupun di tempat-tempat lain. Jadi dia memang maunya lurus ke situ, ya, di satu tempat, dan bisa sampai pensiun pun tidak menjabat orang struktural. Ya. Ya. Tapi yang menarik, dia kadang-kadang punya pendapatan dan gaji yang, ataupun income yang di luar gajinya ya, sorry ya, yang berasal dari kepakarannya, dan tadi bisa lebih dari seorang dekan atau rektor ya. Tapi tadi, dia juga punya sifat patuh, jadi tidak seenaknya. Ya. Oke, nah, tempatnya tadi kita sudah di sini, nah ini yang di hal yang menarik ya. Bisa nggak ada orang-orang seperti ini, yang nanti Bu U dan Bu Ika belum tanya, nah, coba akan membahasnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana hubungan dengan perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu kita cermati. Dia juga harus punya kebebasan akademik. Ya, yang mungkin berbeda ideologi dan pemikirannya. Jadi seperti kemarin ada isu dosen UGM didemo oleh masyarakat ya. Memang UGM tidak bisa melarang tiap dosen itu punya pikiran masing-masing ya. Nah, cuman dia harus bertanggung jawab pada apa yang diucapkan ataupun yang diyakininya ya. Tapi harus ada semacam kebebasan akademik ya. Kecuali kalau dia sebagai dosen atas nama UGM itu lain lagi. Tapi kalau dia sebagai dosen atas nama pribadi, dia punya academic freedom untuk ini ya. Nah, ini harus ada pemisahan ya, antara sikap perorangan dengan sikap pribadi, termasuk juga ideologi yang bisa mungkin berbeda-beda ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dosen-dosen tertarik nggak dengan konsep ini? Ini yang menjadi satu pertanyaan dan setiap bertahun-tahun saya coba uji di beberapa tempat ya. Bisa tidak ya, artinya apa sih ngurusi ini ya. Atau ya berhenti aja, nggak usah diteruskan ya. Atau mungkin tidak, saya tertarik. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Ya, nih. Apakah perlu ada pelatihan secara sistematis? Ya. Dan apakah sistem manajemen perguruan tinggi kita mendukung nggak untuk ini? Ya. Nah, itu saya mencoba untuk membuat semacam atribut keilmuan ilmu yang
diadaptasi dari modelnya Ulrich ya. Jadi ini coba membuat seperti ini, belum jadi betul ya. Nah, kita bisa ngetes sendiri di diri kita sendiri apakah kita punya sifat-sifat keilmuan tadi, termasuk pemimpin klinik di rumah sakit ya. Jadi ada empat apa elemen kunci tentang satu mengenai visi ilmunya ya. Kemudian juga dia bisa nggak memobilisasi komitmen individu di bawah bimbingannya atau di dalam lingkungannya. Kemudian memicu kemampuan organisasi penelitian ya, sampai mempunyai karakter pribadi yang baik ini. Nah, ini bisa kita lihat, bisa Anda tulis sangat lemah sampai sangat kuat ya. Saya memahami hal-hal yang terjadi di ilmu saya secara detail ya. Nah, ini artinya saya sangat kuat atau saya sangat lemah di sini. Saya punya visi tentang keadaan ilmunya di masa mendatang, saya di masa mendatang. Nah, itu juga bisa kita cek apakah kita sangat kuat atau sangat lemah sifatnya ini. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca pada PowerPoint ya. Termasuk ini menunjukkan karakter diri yang baik, hidup sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh norma kemasyarakat, termasuk patuh pada aturan di universitas ya. Kemudian memiliki dan mencapai tujuan yang positif, memiliki kemampuan berpikir dan memiliki kepribadian yang menarik ya. Ini contoh-contohnya ya, nanti bisa dikembangkan lagi kalau kita bisa meneliti Pak Wisnu ya. Oke, saya terakhir sekarang bagaimana strateginya nih. Nah, 4 tahun awal nih, kita terus brainstorming, kita terus diskusi dulu, tapi nanti saya mohon Bu Ut yang di FK ini bisa merespon apakah sudah ada semacam perhatian dari dekanat, dan saya sering diskusi dengan para dekan dan para wadek, tidak hanya di UGM, mereka sangat tertarik dengan ini, tapi bagaimana strateginya, termasuk apakah bisa ada assessment untuk melihat para dosen yang muda sampai yang senior mungkin ya, itu dibikin assessment tadi, ya. Dan ada pelatihan sistematis yang terbukti juga didukung langsung oleh dekanat dan atau rektorat, dan itu dukungannya itu tercermin dalam konteks anggaran RKAT, itu ada dukungan untuk kesehatan. Nanti kita akan lihat bagaimana pembahasannya.